Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat apa ini? Pagi menjelang siang, siang menjelang sore, sahabat seluruh Nusantara. Ketemu lagi di channel Deni with Martina. Oke, kali ini tutorial tentang patch baru. Oke, untuk sahabat-sahabat OPS, kita pastikan laptop kita sudah connect dengan sinyal ya. Kemudian kita searching di halaman dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id. Oke, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik di berita. Nah, ini ada pemberitahuan rilis pembaruan Dapodik versi 2021A. Wah, tembel sinkron ya. Sekarang sudah ada versi baru. Oke, kita klik yang versi 2021A. Kemudian di sini ada pemberitahuan kepada yang terhormat, silakan dibaca dengan seksama. Ya, kemudian kita download patch-nya dulu. Nah, ini ada beberapa tautan. Saya pilih yang pertama. Kita download patch Dapodik-nya. Ya, ini klik download. Kemudian silakan disimpan di mana bebas. Kemudian setelah di-download, ini aplikasinya ini sudah muncul di saya simpan di file D. Ini saya close dulu saja. Ini sudah aplikasi patch yang 2021A. Suasananya sedang ramai ya ini, sedang ngumpul-ngumpul. Makan salad. Nah, ini kita ganti bukan aplikasi, ini patch baru, jadi tidak perlu di uninstall ya, masih tetap di situ. Yang penting sudah sinkron. Yes, lanjut, saya setuju, lanjut, pasang. Oke, kita tunggu patch baru dipasang di aplikasi Dapodik yang lama. Wah, sangat cepat ternyata. Selesai. Kemudian jangan lupa di restart dulu laptop kita sebelum kita ke Dapodik yang versi 2021. Oke, demikian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Salam satu data.